Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3, tema 7. Di subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Di pembelajaran 5 kali ini, kita akan belajar menghitung keliling bangun datar. Ini ada di halaman 201 sampai dengan 204. Yuk, dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, dengan membaca uraian permasalahan, adik-adik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu. Yang kedua, dengan mengamati gambar, adik-adik dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 201 ya. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. Nah, jadi di sini ada beberapa bangun datar yang Benny lihat dari dari beberapa bagian dari pesawat ya adik-adik ya. Seperti tadi di televisi, di jendela, di pintu, dan lainnya. Nah, kita lihat di soal yang pertama, ini Benny melihat layar televisi. Ya, berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian panjangnya, nih Kak Rina berikan di sini contohnya ya. Jadi, persegi panjang berarti bentuknya begini. Ya, seperti ini. Kemudian panjangnya 25 cm. Kemudian lebarnya 20. Ya. Nah, berarti pertanyaannya jika tepi televisi yang ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Ya, panjang bingkai berarti sama dengan keliling televisi. Berarti kita mau ngitung nih adik-adik, ya, kelilingnya ini nih. Ya, tadi panjangnya 25, lebarnya 20 cm ya. Ini ukurannya cm. Yuk kita hitung. Caranya di pembelajaran kemarin adalah dengan menambahkan masing-masing sisinya. Ya, kita mulai dari di sini ya. Karina jabarkan di sebelah kanan, dicoret-coretan, nanti akan kita masukkan jawabannya di sebelah kiri. Keliling sama dengan 25 tambah 20 tambah 25 tambah 20. Dari mana nih Kak Rina? Nih, 25 yang ini juga 20, lalu ini 25 tambah ini ya. Jadi kita tambah semua sisi-sisinya. Kita hitung yuk adik-adik. 25 tambah 20 45. 45 tambah 25 berapa adik-adik? Yo, 45 ditambah 25 70. 70 ditambah 20 90. Betul sekali. Jadi satuannya tadi sentimeter ya. Jadinya 90 cm. Coba kita lihat ya. Kita jumlahkan di sini. 90 cm. Nah, adik-adik boleh menggunakan perhitungan seperti ini ya, dijelaskan kalau Pak Guru mintanya dijelaskan, atau jawaban seperti ini. Disesuaikan saja ya adik-adik. Jawaban dari Karina adalah acuan untuk menjawab adik-adik ya. Kita beralih ke nomor 2 sekarang adik-adik. Oh iya adik-adik, Karina ingatkan untuk menonton video Karina jangan dilewati ya, jangan hanya melihat jawabannya saja. Harus ditonton dari awal hingga akhir supaya adik-adik bisa lebih paham. Dan kadang-kadang juga Karina berikan beberapa tips, kemudian beberapa informasi di luar yang ada di buku tema atau yang ada di pelajaran ini. Oke? Yuk ke nomor 2, pesawat dilengkapi banyak jendela.
Kalau tadi televisi, sekarang kita ke jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang juga adik-adik. Nah, sekarang kita lihat persegi panjangnya sekarang. Lebarnya 15, panjangnya 30 ya, ukurannya sentimeter. Nah, jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Jadi kita mau menghitung kelilingnya ini ya. Caranya sama seperti nomor 1 tadi, keliling sama dengan, ya, kita sisi yang ini dulu 30 cm. Kemudian yang ini 15. Yang ini 30 lagi. Dan yang terakhir yang ini 15. Karena coret ya, 15 ya. Oke, kemudian berarti berapa sih Karina? Nah, ini kalau adik-adik belum bisa menghitung seperti Karina begini-begini ya, boleh dengan penyumlahan ke bawah kok. Contohnya gini, 30 tambah 15. 0 tambah. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 1, 4. Ya, kemudian 45 tambah sekarang yang ini. 45 tambah 30. Nah, contohnya ini Karina mau ke bawahkan dikit. Oke, kita tambah dengan 30. 5 tambah 0, 5. Kemudian 4 tambah 3, 7. Kemudian terakhir kita tambahkan dengan yang ini, 15. Wah, nggak muat nih adik-adik. Karina naikkan lagi ya. Oke, ditambah 5 tambah 5, 10 ya, 0. Satunya simpan di sini. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 1, 9. 90 cm. Ya, Karina masukin sini ya, 90 cm. Ya. Nah, seperti biasa nanti kalau mau dengan caranya, adik-adik tambahkan ini ya. Jangan langsung jawab kayak Karina. Jadi disesuaikan dengan kondisi adik-adik, Pak Guru mintanya seperti apa. Kemudian nomor 3 sekarang pintu pesawat ya. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang. Nah, ini persegi panjang lagi, Kak Rina gambarkan lagi. Ini agak besar ceritanya ya adik-adik. Gambarnya tapi kecil-kecil juga nggak apa-apa. Ini lebarnya 90 cm. Panjang. Tingginya 230 ya. Nah, oh di sini begini adik-adik. Ya, jadi persegi panjangnya berdiri. Ya, nih Kak Rina hapus dulu. Jadi dia persegi panjangnya berdiri karena dia pintu ya. Pintu itu persegi panjangnya begini. Lebarnya 90. Tingginya seperti ini atau lebarnya sebetulnya ya kalau dia tiduran tuh jadinya panjangnya. Maksud Kak Rina panjangnya. Nah, karena ini pintu jadi kita sebutnya tingginya 230 cm. Nah, kita hitung ya. Keliling, koordinasikan jadi K. Berarti kita hitung aja semua sekelilingnya. Mulai dari 230. Tambah ini 90. Lalu yang ini 230. Tambah, nolnya belum. Tambah 90 lagi. Ya. Nah, yuk kita tambahin adik-adik. Mau penjumlahan ke bawah atau kayak Karina ya, ke bawah dulu deh biar adik-adik ikut belajar yuk. Oke, 230 ditambah 90, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 9, 12, titip 1 di sini, 1 tambah 2, 3, kemudian tambah 2, 30, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 2, 5 juga. Sekarang yang ini, kita tambahkan dengan 90. 0 tambah 0, 0,
5 tambah 9, 14. Satunya di sini ya, 1 tambah 5, 6. Jadi 640 cm. Karina tuliskan jawabannya juga di sini. 640 cm. Oke, kita lihat masih ada yang lainnya nggak adik-adik? Masih ada nomor 4 ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45. Nah, sekarang kita mau gambar persegi ya adik-adik. Persegi. Kalau persegi begini ya. Nah, setiap sisi panjangnya 45 cm. Ya. Yuk kita hitung berapa sih keliling tisunya ya. Oke, Kak Karina singkat dengan Kak. Berarti kan ini sisinya 4 ya. Berarti ada 4, 45-nya. Jadi 45 tambah 45 tambah 45 tambah 45. Ya. Yuk kita hitung ke bawah ya adik-adik. 45 tambah 45. 5 tambah 5, 10. Simpan 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. Kita tambah 4. Ini udah. Kita tambah 45 lagi. 45. 0 tambah 5, 5. 9 tambah 4, 13. Sekali lagi ya. Tambah 45 lagi. 5 tambah 5, 10. Simpan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Dan ini satunya turun. Jadi 180. Oke, jadi Karina jawab di sini 180 cm ya. 180 cm. Ini belum ada cm-nya. Oke. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya. Tentukan keliling bangun datar berikut. Nah, ini ada 5 sisinya ya adik-adik. Sisi panjangnya 10 setiap sisinya. Gampang banget ngitungnya nih adik-adik. 10, 20, 30, 40, 50. Yang ini 50 cm. Kemudian yang ini. Yang ini 8 ya. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, boleh dijabarkan juga. Ya. Berarti ini 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. 1 2 3 4 5 6. Oke, udah 6. Nah, sama dengannya Karina di bawah ya. Nah, yuk kita hitung adik-adik. Kalau ini adik-adik pasti udah paham ya karena gampang penambahannya. 8 tambah 8 16. 16 tambah 8 24. 24 tambah 8 32. 32 tambah 8 40. Tambah 8 lagi, sekali lagi 48. Oke, sekarang yang ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6-nya ada 7 ya adik-adik. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ini 6 ya. Tambah sekali lagi, tambah 6. Sama dengan. Yuk, kalau ini juga pasti adik-adik bisa. 6 tambah 6 12. Kemudian tambah 6 lagi 18. Tambah 6 lagi 24. Tambah 6 lagi 30. Tambah 6 lagi 36. Tambah 6 lagi 42. Jadi, wow, ini kurang naik ya adik-adik ya. 42 ya cm. Mohon maaf kalau tulisannya agak kurang bagus ya adik-adik, karena tidak menggunakan tablet. Kemudian masih ada nih adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini 8. Nah, jadi ada 4 tambah 4
Tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 4. Tambah 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah. Yuk kita hitung lagi yuk adik-adik yuk. Nah, yuk kita tambahkan adik-adik. Seperti tadi ya. Sekarang 4. Pertama kita mulai dari sini ya. 4 ditambah 4. 8. Kemudian 8 tambah 4. 12. 12 ditambah 4. 16. 16 ditambah 4. 20. Kemudian ditambah 4 lagi. 24. Ditambah 4 lagi. 28. Dan terakhir ditambah 4 lagi. 32. Ya. Jadinya 32 cm. Yuk, sekarang kita ke yang nomor berikutnya. Ini 4 juga. Nah, ini ada berapa ya? Kita hitung mulai dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya sisinya. Berarti kita kaliin aja ya adik-adik. Udah belajar perkalian kan? Berarti ini 12 kali 4. Ya, berapa? Ya. Oke, nah berapa ya hasilnya adik-adik? Kalau 12 dikalikan dengan 4. Sudah tahu jawabannya? Betul sekali, 48 ya adik-adik. 48 cm. Nah, pembelajaran kita untuk matematika sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah!